Pemeliharaan induk merupakan tahapan yang paling penting dalam membenihkan ikan lele dumbo. Pemeliharaan induk ikan lele dumbo dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi pemijahan di luar kontrol. Induk lele dapat dipelihara pada kolam tanah maupun tembok dengan luas 8 sampai 30 meter persegi dengan pemberian pakan 3-5% per hari, baik pelet maupun daging keong emas. Wadah bisa terbuat dari bak plastik, bak beton, dan fiberglass. Ukuran wadah disesuaikan dengan ukuran induk untuk setiap pasang induk yang beratnya antara 0,5 kg sampai 1 kg. Diperlukan satu buah bak pemijahan dengan ukuran 1x2x1,5 meter atau 1x1x1,5 meter. Sebelum digunakan, wadah dibersihkan. Substrat berbentuk kakaban. Ukuran disesuaikan dengan wadah. Ukuran yang biasa digunakan panjangnya 75 sampai 100 cm dan lebarnya 30 sampai 40 cm. Sebagai patokan, untuk satu pasang induk lele dumbo dengan berat induk betina 500 gram dibutuhkan kakaban sebanyak 3 sampai 4 buah. Pada bagian atas bak pemijahan ditutup dengan anyaman bambu lapis plastik untuk mencegah induk lele dumbo yang sedang dipijahkan meloncat keluar. Induk yang siap dipijah harus berumur lebih dari 1 tahun. Dengan ciri fisik induk betina, perut tampak membesar ke arah anus. Lubang kelamin berwarna kemerahan. Jika perut diurut ke arah anus, akan keluar beberapa butir telur dan gerakannya lambat. Sedangkan ciri induk jantan yang siap pijah yaitu tubuh ramping dan gerakannya lincah. Warna tubuh dan mulut agak kemerahan. Alat kelamin tampak runcing dan ujungnya memerah. Bila induk jantan dan betina sudah memiliki ciri-ciri yang telah kita lihat tadi, maka induk dapat dipijahkan dengan penyuntikan dengan Ovaprim. Penyuntikan cukup dilakukan 1 kali dengan dosis 0,2 ml untuk betina, 0,1 ml untuk jantan. Penyuntikan dapat dilakukan pada 3 tempat, yaitu otot punggung, batang ekor dan sirip dengan kemiringan 45 derajat dengan pelarut 0,3 sampai 0,4 ml aqua bides. Hormon hipofisa sebenarnya berasal dari kelenjar hipofisa yang pada kegiatan perikanan sering menggunakan ikan mas. Dosis hipofisa adalah 1 dosis ikan donor untuk 1 ekor resipien.
mengambil hipofisa diperlukan beberapa alat, yaitu pisau, talenan, pinset, dan tisu. Hal pertama yang dilakukan adalah kepala ikan diletakkan pada talenan, kemudian dipotong vertikal di bagian belakang insang. Lalu kelenjar otak disingkap dengan menggunakan jarum pinset. Kelenjar hipofisa diambil dan diletakkan di dalam cawan dan dibersihkan dengan aquades. Setelah memperoleh hipofisa, maka ekstrak kelenjar hipofisa pun dapat segera dibuat. Hipofisa dimasukkan ke dalam tabung penggerus, lalu kelenjar digerus dan menggunakan alu kaca hingga hancur, lalu ditambahkan aquades sebanyak 1 cc. Kemudian diambil dengan menggunakan alat suntik dan diamkan selama 1 menit. Induk lele dumbo yang telah disuntik selanjutnya dipijakan secara alami ke dalam bak pemijahan yang telah disiapkan. Induk akan memijah setelah 8-12 jam dari penyuntikan. Selama proses pemijahan berlangsung, bak pemijahan ditutup dan dilakukan pengontrolan agar induk yang sedang memijah tidak melompat keluar tempat pemijahan. Setelah induk selesai memijah, pada pagi harinya telur lele dumbo diangkat untuk ditetaskan di bak penetasan. Induk lele dumbo yang telah selesai memijah harus ditangkap dan dikembalikan lagi ke kolam pemeliharaan induk. Seluruh telur yang ditetaskan harus terendam air. Kakapan yang penuh dengan telur diletakkan terbalik sehingga telur menghadap ke dasar bak. Dengan demikian, telur akan terendam air seluruhnya. Telur yang telah dibuai berwarna kuning cerah kecoklatan, sedangkan telur yang tidak dibuai berwarna putih pucat. Di dalam proses penetasan telur diperlukan suplai oksigen yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen terlarut dalam air, setiap bak penetasan dipasang aerasi. Telur akan menetas tergantung dari suhu air bak penetasan dan suhu udara. Jika suhu semakin panas, telur akan menetas semakin cepat. Suhu optimum untuk penetasan telur adalah 27-30 derajat Celcius. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu rendah, menetasnya semakin lama. Telur ikan lele dumbo akan menetas menjadi larva antara 16-24 jam dari saat pemijahan. Setelah dipastikan hampir semua telur menetas, kakapan diangkat untuk menghindari penurunan kualitas air akibat adanya pembusukan dari telur-telur yang tidak menetas. Di samping itu juga dilakukan pergantian air bak penetasan dengan membuang air sampai 3/4 bagian volume air dan kemudian diisi kembali dengan air yang baru.
larva ikan lele yang baru menetas akan berwarna hijau dan berkumpul di dasar bak penetasan di bagian yang gelap. Setelah berumur 3 hari, larva mulai bergerak dan menyebar ke seluruh bak penetasan. Larva ikan lele dumbo baru diberikan pakan tambahan setelah berumur 4 hari dengan memberikan emulsi kuning telur ayam. Pemberian pakan tersebut sampai umur 5 hari. Setelah menginjak berumur 6 hari, larva diberi pakan alami atau makanan hidup yang berukuran kecil seperti kutu air atau Daphnia sp atau cacing sutra yang biasa disebut tubifex yang dipotong-potong halus. Faktor lain yang perlu diperhatikan selama pemeliharaan benih atau larva adalah kualitas air. Pergantian air dilakukan setiap 2-3 hari sekali atau tergantung dari kebutuhan. Jumlah air yang diganti sebanyak 50-70% dengan cara menyipon atau mengeluarkan air secara selektif dengan selang, sambil membuang kotoran yang mengendap pada dasar bak pemeliharaan larva. Selang yang digunakan adalah selang plastik yang lentur dan biasa digunakan sebagai selang air. Pemanenan benih. Setelah benih lele berumur 3-4 minggu atau mencapai ukuran 0,5-2 cm, benih sudah siap untuk dipanen. Agar benih lele tidak mengalami stres, pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu rendah. Cara memanennya adalah air dalam bak disurutkan secara perlahan. Selanjutnya benih ditangkap secara hati-hati menggunakan seser atau serokan halus dan ditampung dalam ember atau baskom yang besar sambil dilakukan sortasi ukuran. Setelah benih tertampung semua, kemudian dilakukan pengepakan. Metode yang digunakan pengepakan tertutup atau menggunakan air dan oksigen. Sebelum benih masuk dalam wadah pengepakan, benih ditakar untuk diambil sampel atau jumlah ekor.
benih dapat langsung dipasarkan kepada pembeli atau didederkan pada kolam pendederan.